brand Platinum sendiri pada dasarnya berkembang di daerah Sunter Kelapa Gading memang. Sehingga kita cukup yakin pada pasar Sunter dan Kelapa Gading ini bisa merupakan jadi basis penggemar Platinum Grill. Platinum Resto and Cafe yang sudah eksis sejak 2004 kini menghadirkan Platinum Grill, sebuah resto dengan konsep baru, modern dan memberikan pengalaman bersantap kekinian. Platinum Grill hadir pertama kalinya pada 18 Maret 2020 di lantai 1 Sunter Mall, Jakarta Utara. Platinum Grill menyajikan menu hot plate untuk berbagai variasi menu utama seperti beef and egg pepper rice dan marble beef premium steak. Soal harga, pelanggan tidak perlu khawatir karena menu-menu istimewanya kisaran Rp30.000 hingga Rp70.000. Sedangkan untuk minuman, dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000. Jadi sebenarnya Platinum Grill ini adalah satu brand expansion dari Platinum Resto yang sudah 16-17 tahun. Kita mau mencoba memberikan satu yang baru, yang lebih segar. Satu baik secara konsep penyajian maupun menu makanan maupun satu experience yang akan dialami oleh customer dalam menyantap sajian di Platinum Grill, sehingga kami muncullah dengan Platinum Grill ini, sehingga kami cukup besar harapan kami untuk kami akan masuk di persaingan kuliner Indonesia ini dengan sesuatu yang baru. Menu khasnya itu tentunya ada pepper rice, ada steak, dan juga ada nasi goreng, fried rice. Yang ditonjolkan adalah sebenarnya adalah satu makanan berkualitas dengan experience tapi dengan affordable price. Karena kita saat ini kita masuk dengan harga kira-kira di Rp30.000-Rp40.000, sehingga kami cukup yakin bahwa konsep ini adalah satu konsep yang bisa kami bawa ke seluruh Indonesia, ke manapun, seperti yang sudah kami lakukan di brand-brand kami yang lain. Ini lebih tempat grill ya. Jadi kalau dilihat kita banyak lebih pakai bata gitu. Jadi sedangkan kalau platinum yang sebelum ini kita tuh secara desain lebih art deco gitu kan. Kalau ini lebih grill gitu, lebih restoran grill gitu, lebih bata. Secara desain lebih bata coklat dan lain-lain. Kalau yang lain tuh lebih dalam bata putih. Hot plate yang digunakan, panasnya bisa mencapai 250 derajat saat disajikan, sehingga bisa tahan 15 menit pada tingkat kepanasan di atas 80 derajat. Memang penyajiannya itu adalah menggunakan satu hot plate dengan temperatur 250 derajat dan sampai dengan 15 menit dia tetap bisa menjaga temperatur makanan sampai sekitar 80 derajat, sehingga ini akan tetap memberikan satu kesegaran lah dalam makan sesuatu yang sifatnya grill tapi kita bisa makan hangat-hangat. PT Champ Resto Indonesia sebagai induk perusahaan sudah tepat memilih kawasan Sunter dan Kelapa Gading menjadi target pasar. Dan terbukti hingga sekarang semua produknya tetap disukai. Brand Platinum sendiri pada dasarnya berkembang di daerah Sunter Kelapa Gading memang. Awalnya di tahun 2004-an gitu, kita besar di Mall Kelapa Gading. Sehingga kita cukup yakin pada pasar Sunter dan Kelapa Gading ini bisa merupakan jadi basis penggemar Platinum Grill. Itu kenapa outlet kedua kami juga akan kami buka di Kelapa Gading. Gitu. Jadi memang pada dasarnya brand-brand kami baik Raca, Platinum, itu memang di awal tahun 2000-an itu memang besarnya dari daerah ini duluan. Di lain pihak, Sunter Mall memberikan kami kesempatan yang baik, memberikan kami lokasi yang baik, dan juga tertarik untuk bersama kami mencoba mendapatkan market Sunter ini dengan lebih serius, di mana kami ada akses langsung dari luar dan lain-lain, dan ada pembedaan jam buka dengan tenan lain, sehingga hal itu kita anggap bahwa kita
launching di Sunter Mall. We'll be right back.